Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Desi Sulastri. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ya? Aku sampai lupa tanggal karena apa ya? Mungkin efek karantina yang betul-betul nggak keluar sama sekali. Aku keluar untuk beli bahan makanan. Hari ini aku gabut banget, pusing mau bikin apa? Masak udah, makan udah, tidur udah, main games, nonton udah segala macam. Jadi hari ini aku bikin make up ala aku kalau aku mau pergi ke pesta. Tapi aku sebenarnya udah nggak terlalu punya banyak make up karena sekarang kemana-mana aku nggak pernah pakai make up, hanya pakai ini aja, sunscreen dan vitamin untuk muka aja. Jadi pertama-tama aku mau ini, bersihkan dulu mukaku, mau cuci muka. Aku bersihkan pakai tisu basah aja. Basah di muka. Jangan sampai ini ada debu-debu. Soalnya kulitku ini kulit sensitif, jadi kalau aku make up sekarang itu, kalau aku make up gampang banget beruntusan gitu mukanya. Gampang banget beruntusannya itu. Terus sekarang gampang banget jerawat juga. Gampang banget tumbuh. Aku sama sekali enggak pakai make up kalau di rumah. Bukan hanya di rumah sih. Kalau keluar aku juga enggak pakai make up. Tunggu kering. Sekarang aku mau pakai ini, pakai toner. Udah kering ya. Ini aku pakai toner, ini Galva dari Sambaini. Pakai ini. Ya, orang belum kering, sekalian aja deh leher, sayang. Dah, tunggu kering lagi. Aku pakai serum. Serumnya juga aku pakai dari ini, Sambaini. Langsung kering, langsung nyerap banget di kulit. Menurut aku bagus banget loh itu. Oh ini serumnya, serum krimnya juga aku pakai AHA yang aku beli, yang starter kitnya Sambaini juga. Soalnya aku mau nyoba dulu gimana cocok nggak di aku gitu. Jadi kalau aku pakai jadi kayak berminyak gitu loh. Dah. Rambutnya. Aduh, ini muka. Glowing. Terus aku mau pakai foundation dari Wardah. Jadi sebenarnya banyak banget iniku. Apa ini bukan foundation, ini BB cream. Banyak banget sebenarnya foundation, cuman aku males. Ini aja aku pakai. Ini doang aku pakai. Karena ini nyaman banget buat aku.
Sekarang aku nggak suka make up yang menor-menor gitu, aku nggak suka. Ini make up simple banget. Karena aku nyari yang simple, bukan nyari sih, aku suka aja lebih simple. Supaya ini supaya nggak ribet gitu, kalau mau pergi itu tinggal tap 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 gitu. Oke, buat nutupin ini dikit-dikit nih, ini di sini. Pakai punyanya Oriflame. Dikit aja. Aku pakainya betul-betul dikit banget. Aku pakainya nih nutup-nutupin ini doang bawah mata. Sebenarnya ya, aku itu nggak terlalu pinter make up. Mana lagi? Nggak terlalu pinter make up. Kan nggak terlalu sih, nggak pinter make up. Apalagi bikin alis, aku paling nggak bisa. Pokoknya kalau aku bikin alis itu, ngerapin alis, pasti kiri dan kanan itu beda. Beda banget. Tolong komen dan ajari saya untuk cara bermakeup yang baik dan benar. Dan peralatan makeupku juga sekarang udah pada hilang. Entah itu dimainin Abdullah atau tercecer. Oh iya, kasihan banget deh. Aku tuh punya ya, punya pensil alis itu, ini tinggal dikit. Ini yang dari Viva. Ini Maybelline. Ini Implora. Tapi gak ada yang tajam semuanya, gak ada yang apa ya. Aku bersihin dulu alis ini nih. Ini kalau aku bikin alis, ya Allah. Alisku ini itu, yang kiri dan kanan itu beda. Yang ini gini, yang ini. Aduh. Aku pusing dengan alisku sendiri. Alisku itu lumayan tebel sih menurutku. Pokoknya ini PR banget deh. Aku beberapa kali juga di make upin. Ada di make upin teman, di make upin semua. Dan semua itu problemnya di alis karena gini alisnya. Tapi masya Allah sih, aku punya alis. Kadang kan ada orang yang alisnya benar-benar nggak numbuh gitu, dikit banget. Aduh, jangan dibully ya. Dan aku nggak bisa. Ini apa ngalis? Bercermin gitu, bercermin di HP itu aku paling nggak bisa. Aku lihat di sini dulu ya. Bercermin di HP aku paling nggak bisa banget banget banget. Ini tumpul banget, males. Entah akan jadi Angry Bird. Aduh, aku ketawa. Ini mengisi kegabutan di tengah-tengah karantina. Ini enggak sih? Seimbang enggak sih? Entahlah ya. Makanya aku putusin aku untuk enggak terlalu bermakeup itu kayak karena gini. Kalau aku bermakeup padahal aku pengen ketawa lihat diriku sendiri, ya Allah. Tada! Nanti aku rapihin. Tunggu guys, nanti aku rapihin. Aduh, gak kelihatan. Katanya ujungnya dulu. Katanya kalau aku nonton-nonton orang, katanya ujungnya dulu yang diisi.
entahlah ini alisnya akan seperti apa. Aduh, aku ngetawain diri sendiri. Gimana dong? Udah lama banget ya make up. Aduh, nggak tahu deh, nggak tahu deh. Kok kayak Angry Bird ya? Kayak Angry Bird. Sekarang kita rapihkan. Kayaknya aku harus belajar make up deh. Belajar make up yang baik dan benar. Aku tuh pengennya make up yang make up tapi nggak make up gitu loh. Tapi aku nggak bisa. Gimana dong? Oh iya, biasanya aku ngalis itu pakai yang ini loh, pakai eyeshadow yang warna coklat. Aku pakaiin itu biasanya. Aduh, gimana ini? Gimana? Aduh, nemu problem lagi ini. Ya sudahlah, begini jadinya. Aduh, gimana ya? Gimana dong? Ya udahlah, terserah. Terus aku pakai ini. Ngerti deh. Aku biasa pakai shading ini. Aduh. Apasnya? Tapi aku putusin, aku nggak usah pakai shading aja deh. Mandis. Aku langsung pakai bedak aja ya. Aku bedaknya aku pakai Odessa. Aku punya juga bedak tabur. Ini, aduh, dari Pons. Cuman aku lebih suka pakai ini, nggak tahu deh. Pakai bedak tabur nggak terlalu pintar. Lihat dong, alis aku udah kembali kayak nggak pakai ini. Nah, pakai bedak. Pucat banget ya. Sekarang pakai eyeshadow. Ya Allah, lupa. Padahal rencananya tadi aku mau pakai itu blush on dulu, tapi tidak apa-apa. Aku punya ini, nah, palet. Tapi aku lebih suka pakai tangan sih dibanding pakai kuas. Nggak tahu deh ini hasilnya akan seperti apa. Wallahu a'lam. Aku mau nge-shading hidung pakai dari Catrice. Tapi juga sebenarnya aku nggak terlalu pinter sih. Gimana ya? Pakai blush on. Ini blush onnya aku titip di teman yang dari Jepang. Ini ala Korea, entah Korea dari mana. Ini jatuhnya kayak orang habis digebuk. Ya udahlah ya, ngehibur diri sendiri.
Jadi kalau kalian yang ngikutin vlog aku, kalian pasti banyak ngeliat aku nge-vlog jarang pakai make up. Karena memang problemnya ini, aku nggak terlalu pinter make up. Dan memang aku nggak pinter make up sih. Eyelinernya aku pakai ini yang dari Arab. Ini juga aku dapat dikasih. Aduh, sian kacau loh. Bener-bener poho cara make up. Terus kita pakai mascara. Mascara ini ya Maybelline juga. Aku copot dulu bulu matanya. Aduh, ini juga salah satu yang tersulit. Aku tuh lupa bener pakai cara pakai makeup itu kayak gimana. Dan makeup aku kebanyakan aku udah kasih ke sepupu aku. Aku lupa karena saking lamanya gak bermake up gini deh. Udah. Dulu tuh kalau aku make up, aku selalu pakai bulu mata. Sekarang aku gak bisa pakai. Satu lagi. Dan bulu mata aku itu pendek banget, pendek sependek-pendeknya. Sekarang pakai lipstick. Aku pakai ini dari Shannon yang nomor 10, Sweet King Girl. Omre pakai Wardah yang ini. Pakai tangan, tapi tanganku udah steril ya. Aku udah cuci tangan tadi. Ya, terus sekarang pakai highlighter. Ayo bahasanya, guys. Sini pakai biar glowing. Glowing manja. Dan tadaaa, ini hasilnya. Aku ganti jilbab dulu ya. Dan tadaaa, inilah hasil akhirnya. Entah ini makeup apa, namanya aku gak tahu. Ini hanya untuk menghibur kalian aja. Yang gabut, tontonlah. Karena kalau makeup yang betul-betul makeup, karena banyak sekali yang beauty vlogger, jadi tonton mereka. Tapi kalau kalian ingin melihat makeup yang lucu, saya vlog saya ya. Udahlah, segini aja vlog video aku hari ini. Kalian recommendin lagi dong aku bikin video ngelantur apa lagi. Aku pengen ketawa liat diri. Maaf ya, ini hasil akhirnya. Aku kalau pergi biasa makeup hanya sesimpel ini, pakai ini. Tolong komen recommended-kan buat aku makeup yang baik itu seperti apa. Jadi buat kalian, tetap stay di rumah. Jangan keluar dulu untuk sementara waktu. Semoga kalian selalu sehat, begitupun aku. Semoga wabah ini cepat berakhir. Semoga Ramadan ini kita bisa terawih berjamaah lagi. Mudah-mudahan dunia ini kembali sehat. Sampai jumpa di vlog yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.